Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Kepada adik-adik kita yang sedang menonton, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat hari raya cikgu ucapkan. Apa khabar semua? Sihat ke? Hari ini kan? Hari ini dah hari raya keberapa dah? Kita pun tak dah. Orang kata duduk rumah lama sangat, cikgu dah tak ingat dah. Okay, so hari ni cikgu nak kongsikan sedikit tentang tajuk kita hari ini, iaitu role model. Ha, role model. Hai kepada siapa yang sedang menonton. Tulislah Assalamualaikum. Cikgu jawab Waalaikumsalam. Ha, okay. So, saya harap ya, cikgu harap anda di rumah walaupun musim raya masih lagi tidak meninggalkan buku-buku, tidak meninggalkan nota-nota anda untuk ulang kaji. Okey, boleh ya? Kepada siapa yang sedang menonton, hai, selamat hari raya. Okey, so penting tak role model ni? Cikgu nak tanya kepada anda semua yang sedang menonton, role model ini penting atau tidak? Okay, so boleh saja tulis di ruangan komen. Jangan risau, cikgu, insyaAllah cikgu akan cuba untuk membaca komen-komen anda. Okay, penting tak? Kalau rasa penting, tulis kat ruangan komen. Cikgu penting. Kalau rasa macam role model macam tak penting cikgu, tulis, cuba tulis, cikgu nak tengok adakah anda rasa role model ini penting ataupun tidak. Okey? Okey. So, kalaulah kepada siapa yang rasa penting, boleh tak cikgu nak tahu siapa role model anda? Boleh tak cikgu nak tahu siapa role model anda? Tak kisahlah, kan? Mak ayah ke, abang saya ke, kan? Nenek saya ke, tak kisah. Siapa role model anda? Tulis kat ruangan komen, cikgu nak tahu. Mungkin kawan-kawan kita yang lain, dia tak tahu pun, role model baru tingkatan 4 cikgu perlu ke? Kan? Okey. Hai Norbella Hanim. Cikgu nak sebutlah nama siapa yang mengomen kan. Yang tulis orang kata beri feedback. Hai, ramai. Selamat hari raya. Kan? Sakina, Sharifah, Teacher Atiyah pun ada. Hai teacher. Okey, lagi siapa lagi? Nur Shahira. Fauzi, ramai-ramai. Okey. Okey. Dugas kata role model dia myself. Okey, terpulanglah ya. Siapa model anda? Pastikan. Hari ni cikgu nak share kenapa penting kita kena ada role model. Sebab sebenarnya penting sangat ya. Kawan-kawan kita kalau kita tanya, awak tak ada role model ke? Ha, mesti kawan-kawan kita ada tapi ha, kan dia tak apa-apa nak confident. So pastikan anda kena confident, kena yakin. Role model saya adalah Perdana Menteri contoh. Kan? Role model saya emak saya. Kena yakin. Okey? Sebab apa cikgu nak kongsikan 5? 5 kepentingan. Kenapa pentingnya role model? Kan? 5 kepentingan kenapa ada role model? Macam tu eh. Okey, so siapa yang tak ada, lepas ni boleh cari. Cikgu boleh tak nak ambil Mira Filza sebagai model? Boleh. Saya minat Nilofa lah cikgu. Boleh tak saya nak ambil Nilofa sebagai model? Boleh. Boleh saja, okey. Hai Jason. Okay. So, yang pertama nak tahu tak ni? Mesti ramai nak tahu kan? Penting ni cikgu. Okay. Yang pertama, kenapa kena ada role model? Sebab
adalah yang pertama. Cikgu nak share 5 je. Tak nak share banyak-banyaklah, 5 yang penting. Okey? Yang pertama adalah tujuan hidup lebih jelas. Tujuan hidup lebih jelas. Contoh, awak minat sangat dalam dunia hiburan. Saya minat sangat cikgu dengan dunia hiburan ni. Saya nak jadi model. Contoh eh. Kenalah ada role model. Oh, macam ni, saya nak jadi macam dia. Contoh lain. Oh, cikgu, saya minat sangat subjek biologi. Saya nak jadi macam teacher Atia. Kan? Tanya je teacher apa-apa, teacher akan jawab. Macam buku biologi bergerak. Kan? Nak cari macam dia. So, maksudnya tujuan hidup anda sudah jelas. Kamu nak jadi macam dia. Kan? Kalaulah kawan-kawan kita, dia tak ada role model, kita tanya dia. Kita contohlah kita tanya Sofia. Sofia dah besar nak jadi apa? Cita-cita Sofia dah besar nak jadi apa? Contoh eh. Lepas tu Sofia pun dia tertanya-tanya. Dah besar ni nak jadi apa ya? Dia confused. Kalau kita ada role model kan, Sofia kata, Sofia nak jadi apa? Sofia nak jadi doktor. Mesti Sofia ada perasaan ataupun suka kat satu individu. Mungkin dia adalah doktor. Kan? Tak kisahlah awak nak jadi apa, pastikan ada satu role model yang sentiasa memberikan motivasi untuk anda supaya tujuan hidup lebih jelas. Itu yang pertama. Kita pergi yang kedua pula. Okey. Yang kedua adalah ini adalah yang kedua. Mengenali bakat diri sendiri. Ini yang kedua. Okey? Kita rasa kita ni hebat dalam matematik. Kita ada orang kata kalau kita tanya je nombor kan? 1000 darab 100. Sekejap je awak jawab. Awak ada bakat. Maksudnya awak nak jadi ahli matematik. Kan? Kita dah tahu dah, saya ni kalau dalam sains selalu dapat A. Contoh kan, kamu dah rasa macam, dah besar nanti nak jadi saintis lah. Sebab hebat sangat dalam sains. Okay, so bila awak ada role model, kan, awak dah pilih, saya nak jadi macam Cikgu Rashdan. Saya nak jadi ahli fizik. Jadi, kamu dah tahu dah. Bakat kamu dalam fizik, bakat kamu dalam maths. Kalau nak jadi macam ahli bahasa, bakat kamu dalam bahasa. Macam tu ya. So kamu dah ada role model, kamu akan lebih mengenali diri sendiri. Okey, itu yang kedua. Kita pergi yang ketiga. Cikgu nak share 5 je hari ni ya. Okey, yang nombor 3 adalah membantu dalam membentuk karakter. Maksudnya apa? Maksud dia, bila kamu ada individu ataupun role model kamu, kamu akan cuba untuk menjadi seperti dia. Sebab itu sangat penting memilih role model yang baik akhlaknya, yang bagus perilakuannya. Ya, untuk adik-adik kat rumah, kalaulah minat sangat dengan satu individu ni nak jadi macam dia, tengok dulu perilakuan. Tengok dulu apa orang kata, tingkah laku individu tersebut sebelum kita nak jadikan role model.
Contohlah awak nak jadi macam ada satu individu ni, awak nak jadi dia macam pakar kan, dan satu pakar mungkin pakar perubatan, pakar kosmetik, tapi perangainya buruk. Perangainya suka melakukan perkara yang tidak berfaedah, kan? Suka mencuri, suka buat benda yang tak senonoh. Adakah itu layak untuk jadi role model? Tidak. Sebab itu, pilihlah role model yang baik akhlaknya. Kerana apa? Kerana dia membantu dalam membentuk karakter anda. Ya? Awak yang pilih, awak akan terkesan dengan cara dia, dengan perlakuan dia, tutur katanya. Contohlah kan, kita ada Mira Filzah. Mira Filzah tu lembut orangnya kan. So orang kata jadilah kan perlakuan yang sebegitu. Tutur kata yang baik, penampilan yang bagus. Itu yang kita nak, ya. Okey, yang keempat. Cikgu nak ada lagi dua je lagi, ya. Okey, yang keempat adalah mengetahui kejayaan yang hendak dicapai. Mengetahui kejayaan yang mahu dicapai. Ini lebih kepada bidang, ya. Contoh, kalau anda pilih role model anda itu adalah ahli saintis, maka bidang yang kamu pilih itu dalam sains. Dia lebih kepada macam tu. Contoh, awak suka sangat kan, cikgu? Saya suka sangat uhibbu al-lughatul arabiyyah. Saya suka sangat dengan bahasa Arab, cikgu. Mungkin kejayaan yang anda ingin capai itu, mungkin kamu nak jadi bidang ahli bahasa, mungkin kamu nak jadi orang kata apa, penterjemah. Itu yang penting. Mungkin kamu nak jadi translator, pembaca berita dalam bahasa Arab, mungkin macam tu. Jadi ini nombor empat sangat berkaitan dengan bidang yang awak pilih. Kalau kamu aliran sains tulen, kejayaan kamu dalam bidang sains. Ya. Kalau kamu dalam bidang ekonomi, maka mungkin lepas ni kamu jadi ahli ekonomi. Lebih kurang macam tu. Okey, kita pergi yang terakhir. Okey, yang terakhir adalah kerja keras. Ini dia nombor lima. Ya? Nombor lima adalah kerja keras. Maksudnya adalah apabila kamu dah tahu perjalanan hidup seseorang itu. Kalau kita tengok ramai orang yang berjaya, dia datang daripada daripada keluarga yang susah, perjalanan hidup yang mencabar. Jadi bila kamu lihat, sebelum ni dia pernah susah, sekarang dia sudah senang. Sebelum ini dia telah gagal dalam peperiksaan, sekarang semua straight A. Maka dia akan membantu kamu untuk bekerja dengan lebih keras. Orang kata, kita nak mencapai kejayaan itu bukanlah dengan cara yang mudah. Inilah dia kenapa pentingnya role model yang cikgu kongsikan hari ini cuma 5 sahaja. Supaya adik-adik kat rumah semua lepas ni dapat pilih role model untuk diri sendiri supaya lebih motivasi nak ulang kaji, kan? Kita duduk kat rumah sepanjang PKP ni, jangan 24 jam asyik main game je. Jangan, ya. Rugi masa anda. Jadi gunakan masa yang ada untuk ulang kaji, ya. Dan apa-apa sahaja, boleh tengok YouTube, boleh baca nota, boleh baca komsas, tengok novel, ataupun tengoklah video PTTI, kan?
So dalam kita orang kata apa, kita dalam relax-relax kat rumah boleh belajar. Okay, so cikgu harap anda semua hari ini dapat manfaat sedikit daripada perkongsian cikgu tadi. So pilihlah siapa role model anda. Okay, jumpa lagi. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.